Om Swastiastu. Baik teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan ide sang yang dewasa. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Imadi Andra Wira Putra dari kelas 8B. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan beberapa wayang dan karakter dan ciri masing-masing. Yang pertama yang saya ingin presentasikan adalah wayang Kayon. Ini namanya wayang Kayon. Wayang Kayon ini memiliki berbagai macam guna. Salah satunya adalah wayang Kayon ini bisa menjadi angin, menjadi batu, menjadi gunung, menjadi api, dan lain sebagainya. Pada saat pementasan wayang Kayon ini biasanya dipentaskan pada saat awal pementasan wayang kulit. Dan di tengah-tengah pementasan wayang kulit yang dinamakan dengan memungal tatul carita. Dan di akhir pementasan wayang kulit. Dan berbagai dalang juga memiliki berbagai macam kayon. Kebetulan ini adalah kayon buatan saya sendiri, maklum sangat jelek sekali karena saya masih belajar. Dan yang kedua ada yang namanya wayang Dualen. Ini namanya wayang Dualen. Kenapa kok Dualen? Dia adalah sosok orang yang tua tapi lain. Itu memungkinkan namanya Dualen. Dualen, Dualen. Ciri khas yang paling menonjol wayang Dualen ialah hitamnya. Mulus hitamnya. Untung dalangnya putih. Ya. Dualen juga sering disebut Sangyang Ismail karena dia sepupu Sangyang Sulu. Dan keunggulan dari wayang Dualen ini adalah mulutnya atau cangkem bibirnya bisa digerakkan melalui tali dengan cara begini. Dan yang ketiga ada namanya wayang Merdah. Namanya wayang Merdah. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok wayang Merdah sama seperti Dualen? Karena wayang Merdah adalah anak dari Dualen tersebut. Dan keunggulannya, dia juga bisa digerakkan bibirnya melalui tali seperti ini, sama seperti kayak Dualen tadi. Dan ciri khas yang paling menonjol dari Merdah ialah hidungnya seperti bola pingpong, seperti tomat ada yang bilang. Dan kedua wayang ini adalah wayang Punakawan. Apa itu Punakawan? Dia itu mentranslate, tugas dia mentranslate bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi dengan bahasa Bali. Tapi wayang Dualen dan Merdah ini berpihak di kebaikan, dan yang berpihak di kejahatan atau keburukan ada namanya Delem dan Sangut. Baik, apa ada yang kurang berkenan atau salah? Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan sekarang saya ingin menarikan ketiga wayang ini dengan versi saya sendiri. Oke, langsung. Teman-teman, sekarang saya akan coba mementaskan tiga karakter wayang tersebut. Jadi apabila dalam pementasan nanti ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan saya akan memperkenalkan beberapa atributnya. Yang pertama, ini namanya gedog. Gedog adalah tempat
grup wayang atau juga disebut dengan keropak. Nah, yang kain putih di sini adalah kelir. Dan kenapa saya pasang di tembok? Karena saya tidak memiliki kelir, ya, mohon maaf. Dan mic-nya saya pakai mic langsung si speaker. Dan ini tempat nanti tempat lampunya adalah, kalau yang asli namanya blencong, tapi karena saya tidak punya blencong, hanya ada kardus bekas di rumah, saya pakai kardus bekas yang penting bisa dipakai. Baik teman-teman, sekarang saya akan coba pentaskan dan jangan kemana-mana. Waduh, oh, masya Allah, ayo
Yowai in the Wizard of Drama. Kewah bumi ni zaman jani. Apa mau inang kewah? Ada kuni animat dan gering aku. Virus corona kuni jani. Kijo-kijo iragam kono. Nangon masker. Menjaga jarak. Cuci tangan sebelum dan setelah berpergian. Aduh, ni ngelah panak sik. Madan imerdah. Ah, pesuang ibancai ni lah. Mapan ini Daniel, you sempun ngantos ni. Walaupun sing ada nak membalik nak lakar mungah ke YouTube ni. Dah, tinggalan dah. Dia males, kita madan generasi muda dia males. Nah, wakil jadi bangun. Ken-ken! Ide Dani sebuah ngajang lagi. Cain ada ide Dani, ada sing nak mau balik. Lakar mungah ni di YouTube doang sih. Nah, dapet deh. Anak di pesu. Nak sing bang pesu kan pemerintah, hei. Anak ngali udara segar, kejep pada dirata rumah. Tuh, ingat apa sih pesan ibu? Pesannya keken. Budaya kan tiga. Wih, makanannya kasih songcik nih ngomong. Apa? 3M. Apa itu 3M? M pertama memakai masker. M kedua menjaga jarak. M ketiga menghindari kerumunan. Tadi patuh aja nomor 2. Nah tuh bawa patuh tuh. M yang ketiga tuh nak patuh ketembusan tuh. M ketiga apa mencik? Nak len tuh. M ketiga mencuci tangan sebelum dan sesudah bepergian. Oke tuh. Makanya nana ngorem cai. Pindah kijau-kijau malali. Kene kati cai taas badang na cara nana. Kumu malayangan dong gen. Ya timpal-timpal cai ne. Timpal-timpal cai ne to. Umurnya ada 11, 12, paling sing 15, paling banyak. Cina kan umur cai ne 40 milu kanak anak. Dia je cina. Eh, gelang sing kaya nepuk nanangan na yang cai. Jadi kan iragang kau ngoyong cuma apa ada nih home home tu? Stay at home. Dobo, ada home home tu. Stay at home. Nah dobo. Sudah di kau nak hijau. Diam di rumah. Apa amah? Pak. Ini benanang pendek. Kang. Hadi nanang rau sangci pendek akal. Diam di rumah melakukan kegayaan pelak. Apa gaen di rumah? Busi bilang ama. Cih. Gaen di rumah tuh nanang. Apa? Nanam sayur-sayuran. Nanam tabion. Nanam duo. Nanam apa tuh sebagai macam tuh. Segala macam tuh. Ini benidang. Tuh. Panen. Sing perlu kaya mesuang pipis. Dek ngidang. Tuangon makan. Ayo. Wong pikiran cair dah. Wah. Nanang kumu nyampah-nyampah itu aksi. Nah, itu belum tuh. Jadi pasti ngalah kasep. Tuh. Macam lah, kumpul suria das. Nah, jadi petani. Nah. Ya. Pasti ngeliu ulang pipis masa kini alih-alih. Wah, masa grip nih. Jak menanam dan melakukan kegiatan positif di rumah. Olahraga, menjaga imun tubuh dan berjemur. Nah, tuh mana belum? Ada nih prinsip nih, kuang. Apa nih kuang? Berdoa dengan ide sang yang wili. Ya, apa mawinan iraga harus tetap berdoa dengan ide sang yang wili? Apa mawinan?
ini raga dulu si kelas membakti ringi desang yang diwasa ini saya akan didengar oleh dia. Oke tuh nang tau makanya deh dijelek-jelek emang ringet dengan desang yang diwasa kok sih tadi kato si di gantene nemu sebuah pang dojo kecelakaan tuh mari inget teken dewa motong amah sate kambing di restoran si inget teken dewa pang sing banyak itu oh nah nah jangan jalan di jalan pas yang alang kaset jangan jadi berkebun di rumah tetap di rumah saja budayakan 3M mencuci tangan sebelum dan setelah bepergian memakai masker dan menjaga jarak. Betul, betul, betul. Ini ratu dari seorang sami puniki wantah kesida dorang kejang tiang langkung tiang perunas dengan pengampura. Ah, kita menang jalan ilang lan jadi pasti ngalah kacet jalan merdu. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya pentaskan dan saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila di presentasi tersebut ada yang kurang, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Jadi jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata saya akhiri dan cukup. Om Santi, Santi, Santi Om, Rahayu.